Halo teman-teman semua, saat ini saya sedang janjian dengan temanku untuk mengantar dia pergi ke Dipnaker Korea. Dia ingin mengurus pindah pabrik dari pabrik yang lama, dia ingin mencari pekerjaan yang baru. Ikuti terus perjalananku supaya kalian tahu caranya gimana mencari pekerjaan baru setelah keluar dari pabrik yang lama. Check it out. Ya teman-teman, kita sudah sampai di depan kantor Dipnaker Korea untuk wilayah kota Gimhae. Temanku ingin mencari pekerjaan di kota Gimhae, jadi menuju langsung ke kantor Dipnaker kota Gimhae. Dalam bahasa Korea bisa dibaca Gimhae Goyong Bokji Sento. Tidak perlu ke Dipnaker setempat, di pabrik dia dulu dikerja di kota Changwon, dan dia sekarang pengen kerja di kota Gimhae. Sekarang aturannya langsung saja pergi ke Dipnaker kota Gimhae, tidak perlu ke Dipnaker kota Changwon, soalnya semua sudah serba online. Mari kita masuk. Temanku belum datang, tapi kita masuk dulu. Saya mau mengambilkan nomor antrian dulu buat temanku. Pandemi virus corona, jadi harus online hand sanitizer. Dan masuk untuk pelayanan orang asing ada di lantai tiga. Jadi kita langsung ke lantai 3 karena kita orang asing. Lantai 2 untuk orang Korea, di sana itu bisa dilihat untuk orang Korea. Orang Korea kalau mau mencari pekerjaan baru juga harus datang ke Dipnaker juga ya, melapor. Dan ini untuk orang asing. Bahasa Inggrisnya mulai worker employer service. Pelayanan pencarian kerja untuk orang asing. Baru jam makan siang, jadi masih sepi. Tidak apa, karena sambil menunggu teman. Ternyata temanku udah di sana. Halo. Udah dipanggil ke nomor 84 di sana. Paspor sama okay. ID card. Maaf. Sekarang sangdam aneh. Visa apa kuota saya? Paspor. Paspor.
bisa kan bro? Harus ngisi formulir. Kalau pertama daftar pencarian kerja harus mengisi formulir. Formulirnya berisi identitas, terus itu pabrik, nama pabrik sebelumnya, terus tanda tangan bahwa sudah menyetujui keluar dari pabrik yang sebelumnya itu, terus mengisi bidang pekerjaan baru yang diinginkan, lalu ingin mendapatkan tempat kerja di daerah mana, mengisi itu dulu, di situ diserahkan, terus resmi jadi daftar baru pencari kerja di kota ini, di kota Dipnaker, di mana mendaftar, yaitu ini sekarang di kota Gimhae. Saya dapat kertas pengumuman sampai tanggal berapa? Ini masa pencarian kerjanya dari 19 Juni sampai 19 September, waktu 3 bulan. Jadi harus mendapat kerja dalam waktu 3 bulan maksimal, kalau tidak harus pulang ke negara masing-masing, negara kita, kalau enggak bisa dilihat.